Kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, enggak punya uang, utang itu nyingkrang bahagianya, Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang enggak punya karir, enggak punya prestasi, sebahagia itu. Jangan diganggu.